Mbak Cacanel. Mas. Ya Allah. Dek. Kok bandel ya? Astaga. Oh, habis itu kalau enggak diajar sama ayah lihat aja. Lihat aja. Pasti disendal sama ayah habis itu. Tuh lihat. Muka nakal. Jadi tuh emang aku lagi asik nonton musik di TV, terus El tuh ada di situ dan dia memang lagi di umur-umurnya cari perhatian, emang mungkin umur 2 tahun lebih ya, dimana dia masih baru awal-awal bisa bertingkah lah gitu, dan kebetulan juga ayahnya lagi syuting dia pakai handycam. Mana gantengnya? Jadi makin dia tuh tingkahnya cari perhatian ya gitu. Nah kan mending makan putri salju aja biar anteng. Ternyata, aduh. Ya, gue tuh dari kecil emang paling aktif ya. Soalnya mau ada kamera nggak ada kamera, tetap ya gue emang paling aktif. Kayaknya sih emang ada bakat konten sih. Jadi El Rumi tuh kalau makin dilarang akan makin dilakuin sama dia. Kemana? Coba baca channel. Mas. Ya Allah. Dek. Kok bandel ya? Habis itu kalau nggak diajar sama ayah lihat aja. Lihat aja. Pasti disendal sama ayah habis itu. Tuh lihat. Muka nakal. Ya. Dipindahin segitu doang mah. Gua ambil lagi tuh kue. Sudah deh. Datang saya gini. Ya, keren. Tuh, udah dipindahin aja toplesnya masih aja dia. Udah enggak boleh, udah. Ayo. Ayo. Lah, gua dilarang. Gua mah kalau dilarang semakin gua lakuin. Tapi sumpah loh, ada pelajaran sendiri tahu kalau ngeprek-prekin kue gitu. Kita kira udah nih, kayaknya udah bosan dia ngeprekin kue. Malah dia awur-awurin ke lantai dong. Ya kan gue udah bilang, gue emang anaknya aktif banget. Makanya gue nyari kegiatan, buktinya tuh kue gue hancurin sampai gue sapu. Mereka aja tuh gak paham. Kamu tega.
tapi pintar juga nih anak. Dia tuh sadar banget, udah bikin kekacauan, tapi dia juga beresin kekacauannya itu sendiri, alias disapu kekacauannya. Nah, menurut aku ya, dia tuh aku sadarnya setelah berapa lama kemudian, ternyata emang anak ini tuh nggak bisa diem, plus emang dia juga suka bersih-bersih tempat. Jadi ya apakah itu kamarnya, apakah itu tempat dulu apartemen dari London ya kan, aku baru tahu, oh ternyata emang nih anak emang demennya bersih-bersih. Jadi kalau emang butuh tenaga untuk pembersih, nah cari El Rumi. Nah, udah rapi kan? Tapi kayaknya perlu final touch dikit. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV. Nah, gimana guys? Setelah gua ajak kembali ke masa lalu, seru kan? Buat kalian nantikan terus konten El Awas karena di sini gua akan membahas masa lalu El Rumi secara eksklusif. Tapi sebentar dulu. Gua harus ketemu sama Dr. Strange untuk ambil memori masa lalu dan konten-konten masa lalu.